tiba-tiba sudah di Singapura, tiba-tiba udah di gate F36 ke Penang, dan tiba-tiba sudah di Penang. Wow, balconinya luas ya. Ayo, lah kok hujan. Hours later. Pagi, akhirnya setelah 4 jam sampai juga di Juanda Terminal 2 ya. Tadi agak lelet sih ya itunya, travel aku karena harus nurunin penumpang di tempat lain. Jadi ya agak sedikit lambat, harusnya biasa 3 jam, 4 jam. Padahal pakai tol loh ya, kita terus masuk saja. SQ kayaknya sudah berangkat atau bertolak dari Singapura. Dan pagi ini Wulan akan melakukan perjalanan dari Juanda menuju ke Singapura, transit di sana, kemudian lanjut ke Penang untuk melakukan radiasi selama kurang lebih 3 minggu ya. Jadi ikuti perjalanan aku dari Juanda menuju ke Singapura, transit kurang lebih 2 jam, kemudian lanjut ke Pulau Pinang, Malaysia memakai SQ juga. Biasa, kopernya dua, yang satu masuk ke bagasi, yang satunya masuk ke kabin ya. Lumayan ramai, Juanda pagi ini hari Selasa di pukul 7.45 pagi ya. Kita jumpa di dalam saja, lepas drawback ya, karena aku bawa bagasi dua, tangan kanan kiri, jadi nggak dapat ambil video. Ini terminal 2 ya, bagi yang belum tahu, di Surabaya itu ada dua terminal, Terminal 1 sama Terminal 2 ya. Untuk internasional berada di Terminal 2, sementara yang domestik di Terminal 1 ya. SQ 923 ke Singapura 10.15, check-in open ya. Yang belum tahu Terminal 2, di sini. Kalau kalian landing dari luar negeri, landingnya dipastikan pasti di sini ya, nggak mungkin di Terminal 1. Ini airport atau pasar ya. Ini pasti ada banyak orang umroh. Ini orang-orang antar nih, bukan orang yang kan bepergian ke luar negeri ya. Orang antar saudaranya atau keluarganya umrah ya. Gila, macam pasar. Kemarin aku dapat tiket, itu murah banget ya. Tapi bookingnya memang sudah agak sedikit lama, kurang lebih di harga 2 jutaan atau kurang lebih $200 Brunei untuk satu kali penerbangan alias one way. Untuk baliknya, aku belum beli tiket karena aku nggak tahu radiasinya itu sampai kapan ya. Ada tambahan-tambahan medical check-up, review, atau tambahan-tambahan treatment yang lain aku belum tahu. Jadi aku untuk baliknya belum booking tiket. Kita terus throwback karena aku kemarin sudah online check-in. Ini maksudnya apa? Nggak ada orangnya tapi bagasinya menumpuk begini. SQ ke priwe ini SQ. Oh, mungkin sebelah sana kali ya. Kalau ada boleh pindah yang window. Iya, tapi yang depan ya. Masuk ke business class? Gimana? Emergency. Aduh, jangan emergency. Nanti bag-nya harus di atas ya. Iya, yang depannya emergency enggak ada. Ya udah di situ saja tetap. Iya. Penuh ya hari ini ya. Oh. Complimentary in-flight Wi-Fi. Please play your members. Iya. 19.6. Sama seperti yang aku timbang tadi di rumah. Enggak jauh bisa. Masih ada 5 kilo lebih dari limitnya 25. Jumpa Mbak Kiki, tapi nggak mau di video. Pikirnya naik skut, Bu. Aku sudah siap-siap. Oh, enggak. Pas dapat promo SQ, gue bilang gitu. Aduh, jadi teman baik Mbak Kiki. Kalau enggak, ya pakai skut lah. Dia, Mbak Kiki tuh kalau agak siang, dia skut. Kalau agak pagi, di Royal Brunei. Kalau bawa kamera tuh memang agak sedikit nampak ya. Apalagi di sini tuh jarang banget orang record-record atau orang jarang video gitu ya. Masih ada 2 jam lagi, ini masih pukul 8. Tadi aku buru-buru takutnya
takutnya antri kan, biasa SQ itu antri ya. Terus aku tadi minta pindah yang di window, katanya di emergency exit. Nggak mau lah kalau emergency exit, itu kan biasanya bag-nya di atas, males. Jadi udahlah di tengah saja, nggak apa-apa. Yang aku dapat kemarin saat online check-in, rindu naik Royal Brunei lagi, ketemu Mbak Kiki. Yaudah kita terus masuk, kita cari-cari makanan di dalam ya. Aku lapar, tadi cuma minum jus saja yang kubawa dari rumah. Ya Allah, serunya umroh sama keluarga ada. Aduh, banyak banget orang umrah. SQ, 1 jam lagi datang. Kayaknya dia delay kurang lebih 15 menit ya dari jadwal. Sama Scoot duluan mana ya guys? Duluan Scoot. Kayaknya nanti berangkatnya pun duluan Scoot ya. Scoot di depan sini, ini SQ di belakangnya. Ya ampun, tertinggal. Kemarin sudah delay, ku cek di flight radar. Ini delay maning. 15 menit lagi SQ-nya akan datang. Hari ini banyak banget orang umrah dan di X-ray full orang, antri, terus di imigrasi pun antri. Cakep hari ini. Oh, hari ini ada mas ya. SQ gate berapa? 9 kayak yang tadi ya. Ya mau sigup. Ada smoking room. Itu si mas sudah datang. Scootnya pun sudah datang. Padahal di jadwal itu duluan SQ ya daripada Scoot ya. Kalau aku naik Scoot, Scootnya delay. Sekarang aku pakai SQ, SQ-nya yang delay. Kenapa ya hidupku ini dipenuhi dengan kedelayan? Itu ada aku naik Scoot, Scootnya delay. Sekarang naik SQ, SQ yang delay. Nanti SQ di sini ya. 3 menit lagi dia datang. Tunuk jalan. E350. Ye, cuaca cerah ya. Sorry, karena tempat duduk aku di tengah, di row tengah, jadi aku nggak dapat memperlihatkan ke kalian bagaimana keadaan saat dia take off sama landing atau kondisi di luaran, apakah turbulence atau ada awan atau gimana ya. Aku tadi minta pindah pun adanya di exit door, di kawasan exit door. Aku nggak mau lah ya. Memang tempatnya kakinya dia lebih luas sih ya, tapi ya itu, bag semua harus naik ke atas. Sementara aku pakai tote bag yang nggak ada kayak resletingnya gini. Jadi takutnya kalau aku simpan di atas, nanti dia gelundung barang-barangku yang di dalam. Aku dulu pernah seperti itu, sudah kehilangan HP. Jadi ya udahlah, dinikmati saja di row tengah ya. Jarang-jarang juga sebenarnya Wulan duduk di row tengah. Dari Surabaya menuju ke Singapura kurang lebih 2 jam setengah. Transit 2 jam, kemudian lanjut ke Penang kurang lebih 1,5 jam. Tuh, dateng SQ. Emailnya baru minggu depan dia akan bertolak ke Penang karena masih ada kuliah ya. Jadi hari Rabu kayaknya kalau nggak salah dia baru datang di Penang. Hari ini hari Selasa ya, kurang lebih semingguan. Menumpang turun, barang masuk, baru Wulan akan masuk ya. Jadi masih ada kurang lebih ya 30 ke 40 menit lagi. Sabar. Kayaknya nih yang turun barang-barang kargo dulu deh ya, baru barang penumpang. Boarding time. Grup 4. Wulan grup 6 ya. Ini masih grup 4 yang dipanggil. Tuh. Gantri panjang. Jadi terus masuk karena dia row-nya kan 2 untuk masuk ya. Jadi gak berdesak-desakan.
E350 seri 900. Bukitnya Doraemon. E350 seri 900. Penuh guys. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. On time. Ngaso dulu guys, ini di terminal 3, sementara flight aku ke Penang itu berada di terminal 2. Dan tadi itu penuh banget pesawatnya, walaupun yang dipakai pesawat besar E350. Dan sehari itu, sambil ngos-ngosan, jadwal keberangkatan dari dan ke Singapura dari Surabaya itu ada 3 kali flight ya. Penuh terus. Gila, banyak orang Surabaya traveling ke Singapura. Dan mungkin transit juga di sini ya. Tadi itu sebenarnya sudah kan landing guys, sudah nampak bangunan walaupun aku duduk di tengah kan, sudah kan mencecah tanah. Dia naik lagi, ternyata runway-nya katanya close. Dia naik lagi putar-putar gitu, kurang lebih ada 15 ke 20 menit baru dapat landing. Ternyata di sini hujan kuat tadi ya. Alhamdulillahnya dapat landing dengan selamat di Changi Terminal 3. Sekarang Wulan akan pakai Skytrain untuk menuju ke Terminal 2. Terminal 2 F36. Lanjut pakai Skytrain ke Terminal 2 ya. Ini tadi Skytrain kedatangan. Menunya kayak gitu guys, gelap gulita. Patut tadi sudah kan landing, naik lagi ya. Tiba-tiba sudah di Singapura. Kemudian kita cari F36 ya. Kalau kalian itu satset dan tahu arah, kalian nggak akan tersesat. Walaupun Changi ini besarnya sampai ke Terminal 4 gedenya, bukan tak lagi ya. Yang penting kalian tahu arah, tahu gate-nya, tahu terminalnya. Insya Allah kalian nggak akan sesat ya di sini ya. Banyak ikannya guys. Ini taman berada di tengah-tengah dari Terminal 2 ya. Cantik nih untuk bergambar ya. Jadi kalian boleh berdiri di atasnya, ada kacanya di bawahnya. Kolam ikan. F36 kesono ya. Ke depan nih ya. Usah cari-cari makan karena tadi Wulan sudah makan juga. Terus ke F36.
36. Beku jatuh. Aku tadi memang gak banyak bikin video ya. Tertidur lepas makan. Sebelum makan tertidur, ngantuk. Ini masih gate 32, jadi kurang 4 lagi. Depan 33, terus kita belok ke gate F36. Jauhnya. SQ ke Kuala Lumpur cuman berapa menit, gak ada sejam ya. Harus cepat nemuin gate, jangan sampai ketinggal pesawat, beli tiketnya mahal. Ku kasih lihat di pengkolan ini, di ojek pengkolan ada tempat. Kalau sekiranya flight kalian malam ada connect flight, boleh tidur di sini ya. Ini nyaman nih buat tidur ya, snooze area buat kalian baring-baring atau rehat-rehat sebelum next flight, sekiranya kemalaman ya di sini ya. Mel, yakun kaya Mel. Wah, tapi aku kenyang sih, tadi sudah makan. Ini nanti dapat makan lagi, ya udah skip. Di Changi Singapura tuh, kalau kalian tahu arah, tahu jalur, tahu gate-nya, kalian nggak akan sesat. Walaupun Changi ini gedenya, besarnya tuh dari Terminal 1 hingga ke Terminal 4. Yang penting kalau kalian connect flight, kalian tentukan dulu kalian itu landing di terminal berapa, kemudian connect flight-nya di terminal berapa, kemudian cari gate-nya. Dan jangan last minute kalian datang di gate ya, takutnya ada perubahan. Kalian harus benar-benar cari, pastikan gate-nya, baru kalian dapat santai. 35, jadi depan itu sudah 36. Toilet di Changi itu bersih. Bersih banget. Nggak ada bidetnya, nggak ada tempat cebok ya, yeah. Very good saja. Belum kusentuh. Oh, lagi. Oh, no touch screen. Aku udah ketemu gate-nya, SQ138 ke Penang. Depart 15.40, tapi gate open-nya 14.40 ya. Ini aku kasih lihat perjalanan aku tadi, harusnya dia itu sudah akan landing guys, tapi lihat putar, sudah kan datang tadi. Aduh, susahnya rek. Nah, sudah kan datang, dia berputar lagi, berpusing lagi ke atas, ke arah Bandar Penawar, ke arah Johor, hampir ke Johor Baru ya. Akhirnya landing setelah pusing-pusing di atas 15 ke 18 menit. SQ ke Penang, tapi hujan guys. Ya ampun, semoga nggak delay. Tiba-tiba udah di gate F36 ke Penang. Ini bagasi yang aku tenteng. Bagasi yang besar, dia akan turunnya di Penang ya. Ngambilnya nanti sampai di airport Penang. Hujannya makin kuat. Finally, dapat tempat duduk di window. Yang dari Surabaya tadi di tengah kan, sekarang dapat di window. 737 seri 800. Oh.
before her arrival in Penang, passengers carrying more than $10,000 for its foreign equipment must declare the amount on the customs form 7 and customs. Dan tiba-tiba sudah di Penang. Ya, bagku terlepas, dia masuk lagi. Ya, kita tunggu di sini dulu ya. Itu bagku. Lupa nggak aku bagi itu guys, baju ya. Aku terus ke The Landmark by The Little Cabin. Ini sudah 5.40, dia reception-nya tutupnya pukul 6. Jadi nanti dia akan arrangement bagaimana aku mendapatkan kunci dan harus bayar deposit by bank in. Ribet ini apartemen yang ini. Aku coba-coba ini. Landing kalau jam segini mesti macet. Gane Plaza. Ngam-ngam maghrib sampai di The Landmark by The Little Cabin. Ini first time aku stay di sini guys. Wow, cakep guys. Nih, di seberangnya sudah mall-mall ramai. Aku mau bank in dulu. Disuruhnya bank in di HSBC ya. Cakep ya, tapi agak jauh sih dari Georgetown, agak jauh juga dari mana? Gleneagles ya. Ya udah, see you in the next video ya. Aku review besok saja tempat tinggal aku yang baru. Ya Allah, ramai banget guys, lihat-lihat sebelah sana. Wow, cakep banget nih areanya, boleh buat cuci mata kalau sore di sini. Deposit 200. Dan masih berusaha dibuka. Dia tadi nggak dapat. Wow, spill sedikit guys. Ya ampun, ini meja makan, ruang TV, terus ini biliknya. Aku paling suka itu sama view-nya. Masya Allah, lihat, cakep banget. Dari lantai 31. Ini bonus video ya. Wow, balkoninya luas. Ya Allah, tapi ayung-ayung aku ngeliat. Masya Allah, oh, cantik. Si Mel pasti suka nih kalau ngeliat. Mulai lepak di sini kalau sore. Ini view dari bednya. Ya Allah, cantik loh. Gak nyesel walaupun tadi agak sedikit riwah cara check-in-check-innya. Wow, so beautiful ya Allah. Ngapain aku gak terus-terusan di sini? Cantik sekali, jambannya pun bersih. Gak ada mesin basuhnya ya, mesin cucinya gak ada ya.